Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 91 tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 8 orang meninggal dunia. Dan kita langsung tanyakan seperti apa kronologis kejadian kecelakaan maut di tol Purbalenyi. Kecelakaan beruntun ini diawali oleh dump truck pengangkut tanah yang terguling. Akibatnya 5 mobil mengantre di belakangnya. Namun tak lama kemudian satu lagi dump truck terguling dan menabrak antrean hingga memicu tabrakan beruntun 15 kendaraan di belakangnya. Tabrakan beruntun mengakibatkan 4 kendaraan terbakar, terdiri atas 3 kendaraan minibus dan 1 truk, sementara belasan kendaraan lainnya rusak parah dan ringan.